Sobat Kuliner, kembali lagi di Weekend Food, kenyangin weekendmu. Nah, berbicara mengenai berbagai kota yang ada di Indonesia ini, tentu tidak bisa dilakukan hanya dengan sekali duduk saja nih. Benar banget, Tri. Benar kan? Pastinya. Apalagi kalau kita membahas soal makanan ya, Mi. Benar banget, Tri. Tentu nggak ada habisnya kan? Nggak bakal ada habisnya. Sobat Kuliner, kali ini saya dan Fahmi berada di Kota Garut, Jawa Barat. Benar banget, Tri. Pemandangannya mempesona, ditambah jajaran pegunungan yang sangat indah. Betul. Maka dari itu saya sangat bersyukur banget ada di kota ini. Bukan hanya itu, Tri. Kita berdua akan mengulik informasi tentang kuliner di Kota Garut. Wah, ini. Wah, menarik ya, Mi? Menarik banget. Menarik, menarik. Tapi, menarik. Tunggu dulu, Ri. Apa, Mi? Ada yang merasa aneh gak sih? Aneh apa ya, ini loh, yang kita pakai loh. Oh, iya, jaket kulit ini. Iya. Aduh, Mi. Mumpung kita berada di Kota Garut nih, Mi. Makanya kita berdua sengaja menggunakan jaket kulit ini, Mi. Oh, gitu, Ri. Iya, karena Fahmi tahu gak sih? Ya. Jaket kulit ini sangat terkenal banget nih di Kota Garut. Oh. Iya, jadi ini ciri-ciri khas Kota Garut nih. Ciri khas Kota Garut ya, betul banget. Kulit ya. Tapi nih, Mi ya, ngomong-ngomong soal Kota Garut nih, Mi ya. Iya, Ri. Ada fakta yang menarik tentang Kota Garut ini. Wah, penasaran banget saya. Penasaran? Penasaran banget. Jangan bukan Fahmi doang nih yang penasaran, tapi Sobat Kuliner di rumah juga penasaran nih, Mi. Ini dia informasinya. Kota Garut, Jawa Barat dijuluki Swiss Van Java yang terkenal dengan keindahan pegunungannya, seperti Gunung Papandayan dan Gunung Cikura yang merupakan gunung tertinggi di kota tersebut. Kota Garut kaya dengan wisata alamnya yang menjadi incaran utama ketika berkunjung ke suatu daerah, terutama bagi pecinta traveling. Ini sangat penting loh, seperti menikmati sejuknya perbukitan di Darajat Pas. Eits, bukan hanya itu saja loh. Masih banyak destinasi wisata Garut yang belum terjamah karena keterbatasan akses menuju lokasi. Tetapi jangan menyesal dulu, kamu akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang luar biasa. Perjalanan menuju ke destinasi inilah yang akan memberikan pengalaman berbeda bagi seorang traveler. Identik dengan dodol yang menjadi cemilan khas wisatawan nih. Coklat with dodol Garut atau yang biasa disebut cokodot ini ternyata menghasilkan rasa yang nikmat loh. Perpaduan tekstur dodol yang kenyal dengan rasa coklat yang manis terasa begitu pas saat menyentuh lidah. Soal rasa, cokodot memiliki varian rasa yang sangat beragam loh. Mulai dari rasa coklat yang pahit, coklat susu, hingga coklat putih yang lembut. Jadi, jika kalian mengunjungi Kota Garut, tidak ada salahnya nih jika membawa pulang cokodot sebagai buah tangan yang lezat dan nikmat, bukan? Wah, Ri, saya sangat betah banget nih ada di Kota Garut ini nih, gitu. Pemandangan yang indah, suasananya juga asri banget. Betul banget, Mi. Tapi tunggu dulu, Mi. Apa tuh, Ri? Pasti Fahmi mengenal Kota Garut ini dengan dodolnya saja, kan? Bener, Ri. Saya tuh taunya Kota Garut tuh sebutannya Kota Dodol. Nah, sebenarnya nih, Mi ya, Dari? Kota Garut ini terkenal juga dengan hewan dombanya, Mi. Oh, gitu. Iya, ya. Salah satu contohnya ini, nih. Oh, yang kita pakai jaket hari ini. Oh, ini Ria hasilnya, iya, ya, Ria. Ini jaket Ria. Dari kulit domba, Mi. Keren ya, Ria. Keren kan? Keren banget. Tapi ngomong-ngomong soal hewan domba, Ri, iya, gitu. Yang kulitnya bisa dibuat jadi jaket kulit yang kita pakai. Sebenarnya dagingnya itu diolah secara modern enak loh, Ri. Wah, serius, Mi? Serius banget, Ri. Waduh, ngomong-ngomong soal makanan nih ya. Pasti Sobat Kuliner juga sama nih, Mi. Sama-sama lapar nih. Aduh, saya juga penasaran nih, pengen mengolahnya nih. Penasaran kan? Penasaran tapi banget. Tunggu dulu, Mi. Sobat Kuliner di rumah juga pasti penasaran nih. Iya? Kenapa sih Kota Garut ini terkenal dengan hewan dombanya nih? Saya juga penasaran. Penasaran nih, juga penasaran kan? Juga. Nah, ini dia informasinya. Domba Garut adalah salah satu hewan asli Garut yang mempunyai kekhasan tersendiri. Hal ini bisa kita bandingkan diantaranya pertama dari anatominya, itu yang punya khas tersendiri. Kemudian juga dari reng-rengnya juga lain. Kemudian juga sifat-sifat dari domba Garut itu sendiri juga memiliki kecirikhasan tersendiri. Tapi yang jelas ini bisa kita lihat dari dokumentasi dari para leluhur saya gitu, bahwa domba Garut sudah teridentifikasi atau sudah terdokumentasikan sejak tahun 30. Nah, kemudian domba Garut itu sendiri ada beberapa kriteria kalau kita bagi. Pertama, domba yang memiliki agresivitas, punya agresif, dan itu biasanya kita kompetisikan dalam seni ketangkasan. Kemudian di samping itu juga punya kesehatan tersendiri,
dari Doma itu di situ juga ada istilahnya eventnya. Event paling kasep istilahnya kalau orang Sunda gitu, Doma paling besar. Kemudian di situ juga Doma pedaging gitu. Dan Doma pedaging inilah yang diternakan oleh Garut, oleh masyarakat peternak Garut. Ini semata-mata untuk memenuhi konsumsi dari daging yang ada di luar kota, di samping kebutuhan untuk orang Garut sendiri. Kan tetapi bagaimanapun juga, di sini masyarakat Garut terinspirasi atau punya semangat untuk lebih mengembangbiakan lagi Doma Garut itu sendiri gitu. Bahkan dari mancanegara pun pernah datang dari negara Arab, kalau nggak salah dari Malaysia dan juga dari India kalau nggak salah. Mereka datang sini khusus memesan daging Doma Garut. Gimana Sobat Kuliner? Menarik kan informasinya? Nah, bagaimana sebelum kita mengolah daging domba ini, Mi, alangkah baiknya kita membeli bahan dan rempah-rempah yang ada di pasar tradisional kota Garut ini, Mi? Bener banget, Tri. Daripada lama-lama kita di luar, mendingan kita langsung masuk aja. Betul. Yuk. Ayo. Nah Sobat Kuliner, akhirnya kita berdua sudah membeli nih bahan dan rempah-rempah yang ada di pasar tradisional kota Garut nih, Mi. Tapi nih, Mi, ya, ngomongin soal makanan nih, perut saya udah lapar nih, Mi. Bagaimana kalau kita langsung proses aja nih? Boleh sih, tapi tunggu dulu, Mi. Pasti Sobat Kuliner di rumah juga penasaran nih, Mi. Makanya, jangan kemana-mana karena nanti kita berdua akan berada di tempat yang berbeda dan di situasi yang berbeda juga nih. Tetap di Weekend Food, kenyangin weekendmu. Nah Sobat Kuliner, kembali lagi di acara Weekend Food. Kenyangin weekendmu. Pasti bakal kenyang banget nih, Mei, hari kenyang ini. Kenyang banget, Rek. Tapi nanti setelah kita mengolah semua bahan yang ada di sini, Mei. Benar banget, Rek. Tapi ngomong-ngomong nih, kita mau buat apa nih, Mei, hari ini? Hari ini kita akan buat lamb chop, Rek. Lamb chop? Lamb chop. Oh, jadi bahannya ini ada tomat cherry, ada wortel, ada jagung, ada jamur susu, ada keju, ada bombay, ada bawang putih, ini ada buah beetroot yang udah saya blender. Beetroot? Iya, beetroot. Ada margarin, ada susu, ada paprika merah kuning hijau, ada kentang yang sudah saya haluskan, ada rosemary, ada daun dill. Yang paling utama ini ada daging domba. Kalau yang ini daging apa nih? Nah, ini daging kambing, Ri. Daging kambing? Kambing. Apa sih ini perbedaan daging kambing dan domba ini? Jadi pertanyaan bagus, Ri. Jadi perbedaan daging domba dan daging kambing ini dari aroma itu, daging kambing itu lebih bau perengus daripada daging... Perengus? Iya, bau perengus itu bau nyengat gitu, bau anyirnya. Okay. Jadi daging kambing itu lebih soft. Dari teksturnya, daging domba itu lebih lembut, Ri. Nah, kalau dari warna daging domba itu warnanya lebih cerah daripada daging kambing. Ya. Kalau untuk segi manfaatnya nih, Mini? Manfaatnya ini daging domba ini mencegah anemia karena dia mengandung zat besi yang sangat tinggi, Ri. Gitu ya. Jadi sama kadar lemaknya lebih rendah daripada daging kambing. Wah. Jadi cocok buat para atlet, orang diet. Cocok banget itu. Waduh, Sobat Kuliner, ternyata nih ya daging domba ini manfaatnya banyak banget. Banyak ya, banget, Mi, ya. Apalagi nih tadi Fami juga nyebut kalau misalkan daging domba ini rendah lemak ya. Rendah lemak daripada daging kambing ya, Mi. Benar banget, Rik. Waduh, hari ini kayaknya cocok banget ya masakan hari ini. Hari ini masak deh. Gimana kita langsung masak aja nih? Saya udah enggak sabar. Boleh, kita langsung masak aja masak ya. Masak aja, saya langsung prepare ya. Oke, boleh.
kayaknya udah jadi nih. Udah jadi nih, Mi. Udah jadi. Wah, Sobat Kuliner, akhirnya nih, menu masakan kita hari ini udah jadi juga ya, jadi, ya. Namanya apa nih, Mi? Lamb chop beetroot creamy with mashed potato. Ala Weekend Food. Ner, ini dia nih, makanan yang udah kita buat tadi. Benar, nih. Nah, daripada kita banyak ngomong nih, mending kita langsung makan. Udah gak sabaran banget ya? Iya. Warnanya soalnya udah menggugah selera banget nih. Aroma dari wangi rosemary-nya. Betul banget. Kecium. Cium banget ya. Ya udah, kita langsung makan aja. Boleh. Ya. Oh, ya. Tapi nih, Mi, yang ngomong-ngomong nih, tau gak, Mi, apa hubungannya teh ini dengan daging domba? Ya, buat menemani kita makan aja sih. Bener gak sih? Bener sih, bener. Tapi gak, tapi dia lebih tepatnya sebenarnya. Apa itu? Jadi begini, Mi, kenapa kita harus makan, kita harus minum teh ini setelah kita makan daging, Mi? Karena teh ini berhasiat untuk menurunkan kolesterol, Mi. Wah, mantap banget tuh, Mi, ya. Iya, jadi nih, memang si daging domba ini kan ya, rendah lemaknya ini ya. Tapi nih, apa salahnya sih kalau misalkan kita itu juga mencegah nih, agar kolesterol kita nggak naik nih. Jadi informasinya luar biasa banget, Cari, ya. Betul banget, Mi. Tapi saya bingung nih, Ri. Ini teh apa ya, Ri, ya? Oh, ini namanya teh kejek. Oh, teh kejek ya? Iya. Teh kejek ini teh khas dari Kota Garut. Oh, Kota Garut. Benar banget. Nah, teh kejek ini nih dikenal dengan teh hijaunya nih. Iya, teh hijau. Luar biasa banget, jadi betul ini nggak sia-sia kita dapat informasi banyak buat kita dan Sobat Kuliner. Betul banget. Tapi bagaimana kalau kita langsung cicipin aja? Wah, boleh, Mi. Ayo kita cicipin aja langsung. Wah, udah harum banget ya, Mi, ya. Ini dijamin nih, Mi. Setelah kita minum ini, kolesterol kita aman. Aman ya? Aman banget. Betul. Mi, by the way ini, Mi, ya. Tahu nggak sih, Mi, sebenarnya ada yang unik loh, Mi, dengan proses pembuatan dari teh kejek ini. Gimana tuh? Emangnya nggak tahu, Mi? Nggak tahu, deh. Kalau teh kejek ini diproses masih secara tradisional, Mi. Masih proses tradisional, ya? Iya, benar. Nah, penasaran nggak? Penasaran. Tapi tenang. Bukan Fami doang yang penasaran, ya? Nih. Sobat Kuliner di rumah juga penasaran, Mi. Dan ini dia informasinya. Nya seueur menghilangkan rasa lah mualnya seperlunya sebal-sebal gitu nya. Bisa minum teh nya bisa jadi segar gitu. Nya kalau sarenggal henteu sararba gitu nya. Henteu rawas ya karasana nikmat gitu. Nikmatnya karena jantung gitu sae. Karena tekanan jantung jangan terlanau gitu. Nya masih kene seueur mareugikeun gitu. Oyong anu ieu tradisional gitu. Aya nu modern aya tengan tetep terakhir mah tradisional gitu anu dipreogikeun anu. Ya proses mah alami proses anu mah kitu nya. Kita lah ngawitannya disangrai, terus dikeringan, terus dinya disortir gitu. Terus disortir, terus dipasak deui. Sampai wangi gitu nya, sampai nya seungit gitu. Seungit, karaosan teh seungit jantan nanti lah. Nya kana nya diangseuna teh jantan araos saya segar gitu. Lah nikmat gitu. Nikmat dikonsumsina nikmat gitu. Ngebenten teh ari anu sanes mah ageung gitu nya aragung bentukna. Terus kering, ayamnya teras duika, nya diproses disortir gitu. Untuk hari nusenes mah, untuk sehari sortir, mung sortirnya mung sekali paling oke. Ayamnya sortir nana, nya sering gitu, nya seueur gitu. Prosesnya gitu lami, mah. Prosesnya lami, mah ya rada ieu gitu, rada bangga gitu. Paminya nusenes mah gitu, rada banggaeun gitu. Pada bapak malah ngeraskeun sepuh gitu ke pungkul. Terus ketum bapaknya ya masih kena air mereogikan gitu. Hoyong teh iya, hoyong teh kapungur mah teh gosok gitu ya.
Saya gosok. Bagaimana Sobat Kuliner? Pasti weekendmu saat ini menyenangkan kan? Pastinya, Ri. Nah, masih membahas mengenai olahan daging domba nih, Mi. Ya, Ri. Yang sebelumnya kita sudah mengolah secara modern menjadi lem chop. Benar, Ri. Nah, dan kali ini kami berdua sedang ada di salah satu restoran yang terkenal dengan menu olahan daging dombanya yang diolah secara tradisional nih. Wah, seriusan, Ri? Betul, Mi. Saya jadi penasaran nih. Pengen mencicipi menu olahan restoran ini. Sabar, Mi. Ya. Kami penasaran kan? Penasaran. Dan perut saya sudah mulai lapar nih, Mi. Lapar juga lapar. Ya? Pas banget nih, Sobat Kuliner di rumah juga pasti penasaran, Mi. Ya. Daripada kita lama-lama di sini nih, mending kita langsung pesan aja, Mi. Langsung pesan aja, Mi. Kita langsung masuk aja. Yuk. Ya. Nah, Sobat Kuliner, kami berdua sudah memesan beberapa menu olahan dari daging domba nih. Bagaimana kita langsung nyari tempat duduk, Ri? Boleh, Mi. Di mana ya, Mi? Ini di situ aja, Ri. Di situ aja. Nah, Sobat Kuliner, di depan kita berdua sudah ada beberapa menu olahan dari daging domba nih. Iya benar, Ri. Aduh, di depan saya sudah banyak banget nih. Tapi kira-kira ini menu apa ya, Ri? Oh iya, Mi. Di sini ada tongseng, ya, krengsengan, iya, Ri. Tengkleng, iya. Dan sate domba tanpa lemak. Nggak sabaran saya pengen mencicipinya nih. Benar banget, Mi. Oh iya, Mi. Di sini nih, Mi, menu favoritnya itu ada sate domba tanpa lemak ini. Oh, ini menu favoritnya? Iya, ini sudah menjadi menu favorit di restoran ini, Mi. Langsung cicipin aja ya. Ya, langsung cicipin aja ya. Bener, Ri. Tadi saya mencobain, sebenarnya satenya tanpa bumbu itu lembut banget, Ri. Ditambah, tambah saus kacang itu rasanya tambah lengkap, pas banget. Tapi saya penasaran dari awal nih, saya pengen mencicipi krengsengan nih. Oh, krengsengan ini ya, Mia? Kalau saya sih dari awalnya tongsengnya nih. Dari lihat warnanya aja, udah paling menggairahkan nih, Mia. Iya, kita coba aja langsung. Kita coba aja ya. Oke, saya pinggirin dulu, coba. Wah, ini kalau Sobat Kuliner di rumah bisa cium nih, Mini. Ini wanginya benar-benar nikmat banget. Ini juga krengsengannya juga, aduh. Coba ya. Rempah-rempahnya banyak banget, gitu. Wah, iya ya, Mi ya. Kalau kelihatannya sini pakai santan ya, Mi ya? Kayaknya pakai santan, tapi lebih kental ya, Mi. Iya. Di sini juga ada sayuran kolnya, tomatnya juga nih. Coba, saya mau coba kuahnya dulu ya, Mi ya. Oke. Wah, kuahnya ini sudah menggairahkan. Tapi ini krengsengan mirip-mirip semur ya, Ri ya? Iya sih, kalau dari lihat dari looking-nya aja, saya udah melihat ini hampir semur ya, Mi ya. Tapi nggak tahu deh kalau soal rasa. Coba saya cicipin dulu langsung. Oke. Ada satu menu lagi nih, Ri. Oh ini ya, tengklengnya nih, ya, oh iya. Udah nyobain langsung mata tuh langsung ngelirik. Iya benar ya. Karena dari bentuknya aja ini paling unik sendiri ya, Mi ya. Ada tulangnya dan kita nggak tahu sih ini rasanya seperti apa ya. Kita gila. Langsung angkat aja. Kita langsung makan aja langsung. Oke. Okay. Wow, tulangnya gede-gede ya, Mi ya. Saya coba yang kecil aja, Mi. Itu kayaknya terlalu besar deh. Itu buat ya buat kau ya, Mi benar. Udah nggak sabaran. Wow, saya mau coba bumbunya sini, Mi. Ditambah saya juga benar, bumbunya nih, kayaknya rempah-rempahnya berasa banget. Wow, lihat dong, Mi, ini gajinya, Mi, noh, beuh, lemaknya ini, Mi, enak banget, Mi. Waduh. Sebentar, Mi, saya mau kuahnya dulu, Mi. Oh, iya, sudah jauh ya. Aja nih, Pak Mini. Biar kehabisan sama Ari. Aduh, tenang, ya. Dijamin, nah. Mi. Ini saya nggak banyak-banyak, Mi, karena saya mau ngabisin yang ini aja nih nantinya, ya. Nih. Oke, oke, ayo kita coba ya. Tapi ngomong-ngomong nih, Mi. Kita sampai lupa satu hal, Mi. Apa itu?
minum. Waduh, wah iya. Kita coba ya minumannya ya. Asam banget. Asam ya? Asam banget. Tapi seger, Mi. Seger banget. Cocok lah ya ketika sudah makan pedas, gurih, manis, ditambah asam, jadi paket komplit. Paket komplit, Ri. Nah, betul banget nih Sobat Kuliner. Pasti Sobat Kuliner nih kalau misalkan datang ke Garut ya, Mi ya, harus wajib banget datang ke restoran ini. Iya, Ri. Dijamin gak bakal rugi. Nah, makanya nih untuk Sobat Kuliner di rumah, saksikan terus Weekend Food setiap Sabtu dan Minggu jam 10 pagi, karena selama 30 menit ke depan kita berdua akan menemani kalian setiap weekendnya nih ya. Pasti nyari. Betul banget, dan kita juga akan memberikan informasi tentang kota tersebut dan juga menu-menu makanan yang ada di kota tersebut. Iya, Ri, benar banget. Saksikan terus Weekend Food, kenyangin weekendmu.